8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Peringatan ini sebagai bentuk dukungan solidaritas gerakan Palang Merah, sekaligus memperingati hari kelahiran Jean Henry Dunant. Ia merupakan Bapak Palang Merah yang lahir di Jenewa, Swiss 188 tahun lalu. Gerakan ini berawal dari keprihatinan ketika menyaksikan para korban perang saat ia sedang melakukan perjalanan bisnis ke Solferino, Italia Utara. Sekembalinya, ia menulis buku yang berjudul A Memory of Solferino. Dalam bukunya ini, Henry Dunant mengajukan dua gagasan, yaitu membentuk organisasi kemanusiaan internasional untuk menolong prajurit di medan perang, dan mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit, sukarelawan, serta organisasinya yang menolong saat terjadinya perang. Karena buku inilah, Dunant berhasil menarik perhatian masyarakat. Di antaranya, Jenderal Dufour, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Manouneur, dan Gustave Meynier. Bersama 4 orang ini, Dunant merintis terbentuknya Palang Merah. Ui, bien sûr.